para pemirsa warga Sofian, apa kabar? Semuanya sehat-sehat saja ya? Iya dong, sehat-sehat saja. Aku punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Hei, 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 para pemirsa warga Sofian, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Kembali lagi di sini Ayah warga Sofian mengudara dalam siaran-siarannya di kabarkan dari Kabupaten Bogor untuk Indonesia. Wopa, yay. Berantas Music. Para pemirsa warga Sofian, kali ini Ayah mau kembali membahas tentang sebuah topik yang patut kita pelajari sebagai penggiat di internet, ya, cari cuan dari internet bagaimana dengan cara baiknya, tentunya seperti itu, ditemani dengan musik jedak jeduk slow-slow. Oke, para pengguna TikTok, tok 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 tok, mungkin pernah melihat siaran langsung sekelompok orang berjoget riang gembira, ya tak? Pernah lihat, semuanya pasti melihat. Karena waktu pertama kali hadir, orang-orang khususnya para wanita banyak yang goyang-goyang di TikTok mintain saweran. Tapi ternyata mereka mempermalukan diri mereka sendiri dan kemudian terjadi perubahan. Dan akhirnya banyak orang-orang yang paham bagaimana cara mendapatkan cuan di TikTok. Ya, sekelompok orang berjoget riang sambil menerima saweran dari para penonton. Tak hanya pria, wanita pun turut meramaikan tren ini. Mereka menari dengan iringan musik yang sama mengusung tarian berjudul Beras Habis Live Solusinya. Tarian ini cukup unik, memadukan gerakan energik dengan ekspresi wajah melankolis yang menghadirkan kesan semangat bercampur kesedihan. Musik yang mengiringi gerakan mereka ya cepat dan dinamis dengan irama jedak-jeduk yang populer di kalangan warga net. Bukan warga Sofian ya, warga net. Oke, dijedukin pamirsa warga Sofian. 1, 2, 3, ternyata kelompok yang menampilkan tarian ini berasal dari kampung. Nah, bukan orang kota, tapi dari kampung. Namanya Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Di balik trennya, tarian ini ada seorang pria bernama Gunawan atau yang akrab disapa dengan Sadbor. Dialah pencetus gerakan ini dan kini sekitar 300 orang dari warga kampungnya dan kampung sekitar telah bergabung menjadi anggota mereka dan berjoget live di TikTok dan mendapatkan saweran dari para penonton. Uhuy, pintar juga ini. Kita bahas, kita kupas secara tuntas kenapa ini bisa menjadikan pendapatan. Sebelum memiliki banyak pengikut, Gunawan Sadbor memperkenalkan tarian ini lewat akun TikTok. TikToknya yaitu Sadbor86. Popularitasnya melejit dengan cepat dan
Akun tersebut sudah disukai sebanyak 9,7 kali dan memiliki lebih daripada 696 ribu pengikut. Wow. Pemirsa warga Sopian, dimanapun pemirsa warga Sopian berada, masih disiarkan dari Kabupaten Bogor untuk Indonesia sebuah channel namanya Warga Sopian Potret Keluarga Sederhana. Di subscribe, di like, di komen, dan jadikan ini adalah sebuah channel untuk para pemirsa mencari informasi. Dan kemudian pemirsa cukup dengan dengarkan ataupun pemirsa tonton saya sedang berbicara seperti ini, jadi penyiar ala kadarnya. Oke, para pemirsa warga Sopian, kembali lagi pada topik, yaitu siapa sosok Gunawan Sadbor. Sudah dibahas tadi sama saya ya bos ya. Jadi awal mulanya sedang melakukan live, dilakukan saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020 lalu. Udah lama juga ya, sekarang 2024, 4 tahunan seperti itu. Sebelum tenar seperti saat ini, Gunawan memiliki profesi sebagai penjahit keliling. Penjahit keliling loh warga. Ya, nah saya kan udah ada di Jakarta lagi kerja jahit keliling. Nah pas lagi jahit keliling, Sadbor sambil live, ada yang ngasih mawar, ngasih koin juga, kata Sadbor. Sadbor mengungkapkan awalnya dia tak tahu jika koin itu dapat bernilai rupiah. Tiba-tiba dia melihat saldo di akun TikToknya bertambah menjadi 60 ribu. Dirasa menguntungkan, Sadbor pun meninggalkan pekerjaannya sebagai penjahit. Sadbor juga berinisiatif joget challenge di akun TikToknya. Hal itu dilakukan agar cuan yang dia dapat banyak dan melebihi penghasilannya sebagai penjahit. Bagaimana kesudahannya? Kita lihat terus. Jangan lupa, kita masih tetap menikmati musik jedak-jeduk yang disiarkan dari warga Sopian Potret Keluarga Sederhana. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Kesini-sini, profesinya sebagai penjahit ditinggalkan dulu, dimasukin ke dalam koper. Kemudian dia mulai gila-gilaan, giling-gilingan di sini. Gunawan, dia mulai apa ini, joget-joget challenge. Kemudian dia lakukan juga gulang-guling, sampai mandi lumpur pun sempat, ada aja. Dan mandi lumpur banyak juga yang suka, dan semuanya pada main lumpur-lumpuran, main bocah-bocahan, ada sampai mandi kolam-kolaman. Oke, gaskan para pemirsa warga Sopian. Kalau awal-awalnya Gunawan mendapatkan 60 ribuan setiap harinya, kemudian dengan berjalannya waktu dia mendapatkan 300 sampai 400 ribu tiap harinya. Wah, kalau begini kekong dong dia, kaya dong dia. Jadi awal-awalnya Sadbor kurang lebih untuk sendirian paling ada 300 sampai 400 ribu. Sekarang kan banyakan.
bawa orang, bawa rezeki juga. Satu kampung sampai kampung tetangga pada ikut-ikutan, jadi penghasilannya ketika satu kali lapis itu bisa sampai 3 juta sampai 4 jutaan, tergantunglah kita bagi-baginya gitu loh boy. Nah, dengan kegiatan joget secara live ini, Sadbor membuka lapangan kerja baru lagi banyak orang yang ada di kampungnya, dari mulai petani, pekerja yang terkena PHK, pedagang keliling, pengangguran, bahkan ketua RT dan RW-nya ikut-ikutan. Ace boy, ini baru nih nampak dengan internet. Jadi ia mengambil keuntungan sebesar 20% dan sisanya dibagikan secara merata. Adil, 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 adil. Para pemirsa Warga Sopian, terima kasih masih tetap tune in di channel Warga Sopian. Beberapa menit telah bersama di sini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya, dan keinginannya semua tercapai. Betul, Teteh? Kembali lagi ke topik, sayangnya di tengah kesuksesannya nasib berkata lain. Kejayaan Gunawan Sadbor sebagai pemimpin di dalam joget patuk ayam, akhirnya dia merasa tak terasa, ya bukan dia merasa tak terasa, dia seperti dimanfaatkan oleh beberapa akun ya, yang akhirnya Sadbor itu diundang sama siapa? Diundang sama kepolisian karena katanya dia tersandung dengan promo jodol ya. Jodol gitu ya. Padahal dia sudah mengklarifikasi tidak, tapi emang pernah ada sedikit yang datang ke situs yang di Google-nya begitu. Oke, para pemirsa Warga Sopian, demikian informasi yang bisa Ayah sampaikan tentang kebermanfaatan internet yang bisa dijadikan peluang mencari penghasilan. Oke, jangan berhenti di sini, saksikan video Warga Sopian yang lainnya. Oke, check it out. Subscribe. Ditunggu dukungannya. Like tombol loncengnya. Komen ditunggu ya. Subscribe.